Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada? Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu. Di video updatean hari ini ya, ini lanjutan video yang kirim di Pekalongan. Ini dua kali sorenya datang ke sini ya. Ini stoknya banyak banget. Nah, ini kirim di Pekalongan bawa 2 unit PCX ya. Nah, ini ada Honda Beat ya. Ini bawa 5 unit ya. Wah, pulang malam ini. Nah, ini terus. Ini stoknya nih Vario. Vario 160 versi yang ABS ya. Ini warna putih ada banyak nih. Warna hitam, merah, ini banyak nih. Terus ini, nah ini ada Scoopy nih, Lur. Scoopy nih yang bulan kemarin indennya lama, ini stoknya banyak nih. Ini ada matte brown. Nah, ini dihitung 1 2 3 4. Ini banyak pokoknya dihitung. Nah, terus ini ada Honda Genio. David. Ini di belakang ya. Jadi stoknya ada di sini. Terus di depan sana itu ada unit stok Beat banyak ya, belum ke sana. Nah, ini Beat-nya banyak banget varian warnanya. Ini banyak. Ada Vario juga. Ini Vario yang tipe CBS ya. 160 CBS dan ABS. Nah, Beat Street ini. Nah, ini ada Scoopy Prestige Green Vario. Nah, ini Vario. Untuk Vario 125 ini stoknya agak sedikit ya. Banyak yang Vario 160 juga Scoopy. Ini tinggal satu nih. Ada satu. Nah, ini Scoopy Fashion. Ini dua nih. Komplit ya warnanya Scoopy Beat dan Vario 160. Nah, terus itu ada Vario 125 CBS. Nah, itu ada warna merah. Nih. Ini sudah laku nih. Ini ada Beat CBS warna hitam. Nah, ini. Nah, ini ada Revofit. Ini yang sudah laku semua ini, sudah setelan semua. Ini ada Vario 160 CBS ya. Terus ini ada PCX ABS warna merah dok. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini hari ini yang datang itu PCX ABS ya, tipe ABS. Tadi sudah dikirim 2 unit warna hitam. Nah, ini warna merah. Di untuk Anda yang ingin mencari unit PCX itu harus inden dulu ya. Kalau enggak inden enggak dapat barang. Nah, ini begitu unit datang langsung dibagikan ke konsumen ya. Satu per satu ke konsumen, satu per satu. Ini ada Vario 125 warna hitam dop. Ini sudah laku semuanya. Ini terus ada CRF ini loh, warna merah striping putih biru. Ini ada Beat Deluxe warna hitam dop. Jadi untuk yang mencari PCX itu unitnya estimasi ya, paling cepat 3 hari ya. Pembelian tunai atau kredit bisa. Harus diindenkan dulu. Yang penting mengikuti marketingnya, nanti diusahakan cepat. Ini ada Scoopy ya.
di sini. Ini untuk yang tipe sport ada CBR 150 warna hitam dop. Terus ada CBR ya, ini warna merah yang 150 juga ada CBR yang 150, ini warnanya merah kombinasi hitam, dan ini satunya lagi warna merah ya kombinasi striping warna biru. Ini keren. Terus ada CBX nih, CBX. Terus ada CBR 150 warna hitam dop striping warna kuning mas. Nah ini ada Sonic ya, Sonic 150 warna merah kombinasi putih ya. Ini ada Supra GTR, ini Supra GTR 150, Supra 125 warna hitam, yang ini tipe spook ya, Ruji. Ini juga ada Revofit. Berarti yang tipe cup komplit ya warnanya. Yang Revofit komplit ya. Ada Revo X, Revofit. Terus itu ya, yang di sana juga ada. Ini terus ini Supra. Supra agak sedikit stoknya, juga Supra GTR. Nah, ini untuk CBR-nya ya. CB 150. Warna hitam ya. Warna hitam kombinasi stripingnya merah nih. Stripping baru nih. Ini ada Scoopy Sporty yang CBS. Oh, yang CBS, Scoopy Sport yang tipe Sporty. Ini ada Sonic warna hitam stripingnya seperti ini. Yang terbaru nih 2023. Nah itu yang di depan itu ada bis street banyak ya, bisnya bicara situ ya, banyak ya. Jadi untuk Anda yang ingin mencari unit-unit yang susah seperti PCE itu estimasinya paling cepat 3 hari, paling lama ya 2 minggu atau 1 minggu. Yang penting diindenkan dulu, nanti bisa dilihat di kolom deskripsi ya, nomor WA saya tercantum. Nah, ini. Jadi ini ya stoknya ya, stoknya banyak nih, paling banyak itu Scoopy Vario 160 Beat Series ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, menambah wawasan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.